الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk, atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang yang fasik.
yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itulah orang-orang yang rugi. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan kafil khalifah di bumi. Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah dan santri yang hadir pada malam yang penuh kebahagiaan ini. Di sini tadi dibacakan oleh Ohan surat Al-Baqarah ayat 25 sampai 30. Kalimat kunci atau firman kunci dari surat ini yang tadi bacakan yaitu pada Al-Baqarah 27. Simak baik-baik agar kita mendapatkan rahmat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina yanqubuna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan. Ya, jangan lupa ya, silaturahim. Ya. Silaturahim inilah yang kadang kita lalaikan, ya, atas nama dunia mungkin, atas nama hawa nafsu, atas nama ingin dipuji orang lain atau ingin ditinggikan orang lain, ya, bukan itu, tapi kita mengikat silaturahim emang sudah Allah ikat lebih awal, ya. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Dan memutuskan apa yang dimintakan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi orang memutuskan satu rahim itu adalah orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun. Maka itulah orang-orang yang rugi. Kalau mau mendapatkan seperti perintah Allah yang tadi disampaikan di ayat 25, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Sampaikanlah kabar gembira kepada siapa? Kepada orang yang mengikat atau menghubungkan satu rahim dan merasa lebih dari orang lain, tidak merasa lebih hebat, lebih kuasa dari orang lain. Berikan kesempatan pada saudaranya ya, untuk menyampaikan sesuatu. Itu artinya ya kebersamaan, saling komunikasi yang baik. Ya, jadi Allah melanjutkan firman-Nya ya, di surat Muhammad ayat 22. Ya, untuk menjelaskan daripada apa yang telah kita baca tadi. Al-Mushayyid Rajim. Fahal asaitum in tawallaitum antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ya. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan keluarga, kekuasaan itu maksudnya tadi. Dia merasa lebih hebat dari orang lain. Saya kita tidak butuh orang lain. Tidak punya kepentingan dengan orang lain, merasa seperti itu. Ya, padahal Allah telah mengikat silaturahim terlebih dahulu. Selanjutnya, ulaikal ladzina la'anahumullah fa sammahum wa'ama absarahum. Jadi itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Ya. Senada di An-Nahl 89 juga Allah berfirman, Allahumma syaitan rajim. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ. Dan ingatlah kepada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Ya.
dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Kan disampaikan itu kan. Allah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hadirnya Rasulullah ya dengan menyampaikan risalah untuk memuliakan kita, memerdekakan kita daripada kebatilan. Orang melakukan kebatilan, kemerusakan itu ada orang-orang yang tidak merdeka, terbelenggu ya dengan hawa nafsu dan keinginan dunia. Ya. Kemudian wa nazalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyara lil muslimin. Ya. Dan kami turunkan kitab Al-Qur'an kepadamu untuk menjelaskan kepada segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Orang muslim berserah diri. Silaturahim ini banyak rangkaiannya, banyak cabangnya. Ya. Silaturahim ini akan mengukuhkan hubungan persaudaraan kita. Silaturahim itu akan membuat kita jauh lebih baik kehidupan kita. Ya. Saling mendukung, saling memberikan pemahaman pada saudaranya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Satu rahim ini satu ikatan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya. Kemudian lanjutnya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ini sering dibacakan saat khutib mimbar setelah kegiatan mimbar selesai, ya, untuk mengingatkan kita, sungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Ya, memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat. Ya. Wa ita'idil qurba. Ya, memberi bantuan kepada kerabat, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, dia marah melakukan perbuatan keji dan permusuhan. Ini ya, wa ita'idil qurba. Mengikat silaturahim. Ya, tidak memutuskan, berupaya itu syariat agama, itu perintah Allah. Oh dia nak usah nak suka saya, beb. Dia usah nak suka saya, beb. Dia nggak suka sama saya, tidak mau dengarkan saya. Tidak, kamu tetap berhubungan baik, berusaha, berupaya mengikat satu rahim, karena kamu akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, seperti di Al-Baqarah 25 tadi, ya, ini. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan bahwa untuk mereka yang suka-suka yang mengalir di banyak sungai-sungai. Ya. Orang yang satu rahim itu berbuat kebajikan, maka Allah akan berikan surga yang mengalir di banyak sungai-sungai. كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا min samarati rizqan. Ya, saya lanjutkan ya, setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata ini rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Pernah bagi sampaikan. Duduknya kita, ketenangan kita saat ini adalah karunia rezeki dari Allah. Kenapa? Karena kita selalu bersama-sama. Saling mendukung seperti ini, duduk bersama-sama, mentadaburi Al-Qur'an, saling mengingatkan kebaikan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya, tidak terbawa dengan keadaan kehidupan yang membawa kita pada kesesatan, tidak. Mengikat satu rahim terus. Ya, menjauhkan diri pada fitnah, berusaha untuk merangkul saudara muslim dan seiman itu rezeki dari Allah. Ya. Ya. Qalu hadzal ladzi ruzqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Ini rezeki seperti yang dulu pernah saya dapatkan.
ya, di bumi bersama orang-orang soleh, ya, bersama orang-orang soleh, bersama syekh kami, guru kami, bersama teman-teman beriman, saudara seiman, ketenangan jiwa butuh rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun, diberikan oleh Allah istri-istri yang suci, ya, di surga. Di sini kita diberikan istri-istri yang suci oleh Allah, jaga harta suami, ya, diberikan karunia rezeki yang halal barokah, ya, dijaga daripada tidak bermaksiat kepada Allah, itu karunia yang besar, ya. Wahum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Apa? Kenikmatan, kekal dalam kasih sayang Allah, kekal dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian selanjutnya di An-Nahl 91, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidi ha wa qad ja'altumullahu 'alaikum kafila. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Udah ikrar sumpah kepada Allah, mau sholat dengan benar, mau istiqomah di majelis, ya, innal ladzina qalu rabbunallah, ayo saya ulang lagi, sumastaqamu ala khaufun alim wa lahum yahzanun, tapi maksiat kembali. Ikrar, sudah berjanji kepada Allah, ikrar satu rahim, tidak memihak A dan B, tidak memihak golongan-golongannya berseteru, tidak, tapi mengikat, menyatukan, ya, menyampaikan yang hak, mengajak untuk mengingat Allah, mengajak untuk mengingat perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu orang beriman. Ya, innallaha ya'lamu ma taf'alun. Ya. Ya, dan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Ya. Ya, itu. Jadi diperintahkan Allah memikat bersama-sama, dan satu rahim adalah syariat agama. Diperintahkan loh ini untuk menikah satu rahim, ya, yang putus dihubungkan. Nah, dengan menghubungkan satu rahim itu, maka Allah memberikan surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Artinya diberikan ketenangan jiwa dan raga kita, ketenangan kita di dunia dan ketenangan kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Fokus dengan tidak mensyukutukan Allah, fokus dengan beramal saleh, menjaga hubungan dengan sesama muslim, berbuat baik kepada yatim piatu, ya, berbuat baik kepada orang tua kerabat, ya. Dan ini difirmankan Allah di An-Nisa ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin, ya. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Suami kan satu rahim ini, ya. Karib kerabat, anak yatim, wa yatama wal masakin wal jaridil kurba wal jaridil junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Paham ini, ya, diikat, mereka hubungan berlaku baik, berlaku adil, berlaku ihsan kepada siapa? Kerabat, orang tua, anak yatim, fakir miskin, ya, ibnu sabil. Berbuat kebajikan ini adalah ikatan silaturahim. Kalau tidak ada komunikasi yang baik, kita nggak akan bisa berbuat kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku yang baik, ya, dengan sesuatu yang bisa dibanggakan oleh keturunan kita, bagi kita orang-orang yang mendoakan keturunan kita selalu jalan yang baik. Maka tetapkanlah keimanan kepada Allah, tetapkanlah berseru untuk menjalankan perintah Allah. Sebelum akhir tutup, saya bacakan satu surat lagi, Asy-Syura ayat 15. Ya, di sini Allah menjelaskan, ya, untuk berdakwah, menyampaikan yang benar kepada siapapun, ya, tidak memaksa diterima atau tidak, yang penting sudah kita sampaikan, aja orang-orang ke arah yang benar, ya. Nun syaitun najim walidzalika fad'u
fastaqim kama umirta wa la tattabi ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin wa umirtu li'adila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Karena itu suruhlah kepada mereka, ya, mereka orang beriman dan tetaplah beriman dan berdakwah sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad SAW, dan janganlah mengikuti keinginan mereka, dan katakanlah aku beriman kepada kitab yang turunkan Allah dan aku diperintahkan Allah agar berlaku adil di antara kamu. Jadi mereka sesuatu rahim mengajak orang ke arah kebajikan telah berlaku adil, tidak akan masuk surga sendiri. Kita ajak orang lain juga untuk menikmati surganya Allah, ketenangan dunia dan akhirat. Ya Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanyalah kita kembali. Jadi kalau al-fakir kau lihat selalu menyambung hubungan silaturahim walaupun dengan orang-orang yang sudah tidak mau berhubungan dengan al-fakir. Oh, jangan dipaksa. Tidak, saya tidak memaksa. Saya berusaha untuk menghubungkan silaturahim, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Masalah diterima atau tidak itu urusan daripada masing-masing. Kita sudah melakukan perintah Allah karena itu akan dapat satu keberkahan yang besar, ya. Usikum wa nafsi taqallah. Faqad faza al-muttaqun. Subhanallahi wa bihamdika subhana la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdika subhana la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdika subhana la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, rahmati kami ya Allah. Sucikan kami ya Allah. Bersihkan kami ya Allah. Perilaku-perilaku yang sesat, perilaku-perilaku yang buruk, perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan syariat agamamu ya Allah. Ya Allah, hubungkan kami bersama orang-orang soleh, hubungkan kami bersama orang-orang yang soleh, hubungkan kami bersama orang-orang yang soleh. Ya Allah, berikanlah hidayah bagi orang-orang yang menjauhkan silaturahim daripada keluarga kami dan saudara-saudara kami. Jangan berikan mereka keadaan yang sulit ya Allah. Berikanlah keadaan yang terbaik bagi mereka sehingga mereka menerima kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkan kami daripada hawa nafsu yang buruk. Perilaku sesat, perilaku dan bisikan setan yang terkutuk. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmati kami di bulan ini. Kami bisa meningkatkan amaliah kami, ya Allah. Amaliah kami, ubudiah kami, mendekatkan diri kepadamu lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ampuni kami, rahmati kami, rahmati kami di dunia, rahmati kami di akhirat. Rabbana atina fi dunya hasan, wa fil akhirat hasan, wa kina adabana. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salam ala mursalin, walhamdulillah. Rabbil alamin, barakatul fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.